Hi, it's me again. Hello, Jen Lover. How are you? Guys, kali ini kita mau bikin urap-urap dari rumput laut. Ikutin aku ya. Jadi, rumput lautnya kita ngambil di sini. Kelapanya pun kita metik sendiri. Cabenya juga tumbuh di sini. Pokoknya semuanya ada di pulau ini, guys. Meskipun tidak ada penghuninya, tapi mostly untuk masak-masak itu ada, kecuali padi ya. Kalau padi di sini memang nggak bisa tumbuh karena hawanya terlalu panas. Okay, guys, dan hari ini juga aku mau bakar ikan. Ikutin ya. Yuk. Guys, ini rumput laut loh. Nah, rumput laut. Di sini ini namanya geranggang. Dibikin urap, dicampur pakai terong, itu enak banget. Seaweed. Fresh from the ocean. Jadi pas diambil itu dikeringin dulu. Kalau udah kering, kalau mau dibikin urap begini, direndam dulu pakai air tawar. Jadi biar dia nggak keras. Hidup di sini nih benar-benar alami banget. Kita bikin urap pakai rumput laut, which is kita ngambil sendiri. Nanam di sini cabai juga bisa tumbuh. Kelapa tinggal metik. Jadi simple life, sederhana. Terus makan di sini, guys, dengan pemandangan yang keren banget di belakang aku. Kalian lihat ya. Tuh. Pemandangannya ini, guys, di belakang aku tadi. Siapa yang nggak betah tinggal di sini, walaupun makan singkong aja tiap hari, nggak ngaruh. Dah. Makasih. Saatnya kita bakar ikan, guys. Pasti ini sih. Ada pemandang mal. Hi guys, we gonna grill fish today because we gonna have a guest. Yes. I don't know how many, maybe three or four boats. They were saying that this is an ipar. Look. Hey, butter, it's a tenumpan. Look. We grill it and we eat it. Pendat, gen. Kembali ke mana? Adul? Kembali ke mana? Yang mulai? Kembali ke mana? Kamu mulai? Hah? Kembali ke mana? Hanya dari tempat aja lu? Mati, Pak. Kau tepuk.
saya sudah selesai. Bekas makan tetap harus dicuci, guys. Dulu video hari ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton dan jangan lupa di subscribe. Thank you guys.